Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kaifa halukum ya tulab madrasati ulin nuha bi Sumatera Shamaliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi antum, menjaga antum dan kita semuanya dari segala macam keburukan insyaallah. Fi hadha al-yawm sanastamir darsana fi 'ilm an-nahwi wa qabla al-istimrar nuraji' qalilan mimma qad darasna. Qad takallamna 'an at-tawabi' wa tawabi' laha أنواع منها ما قد درسناها في أسبوع الماضي قد تكلمنا عن العطف وحروفها والآن إن شاء الله سنستمر درسنا في توابع وهي التوكيد وهو التوكيد افتحوا كتبكم الصفحة 31 لا 129 نعم. ثالثا التوكيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. Yang ketiga adalah at-taukid. Ma ma'ana at-taukid? Akada yu'akkidu at-taukid. Bermakna penguat. Jadi yang dimaksud dengan taukid ya adalah penguat. Namun taukid yang dimaksud di sini bukanlah penguat dari sisi makna. Bukan dari sisi makna seperti penggunaan kata inna a'tayna innallaha huwa tawwabur rahim. Bukan dari sisi makna. Bukan seperti penggunaan kata inna ya yang bermakna sungguh, tetapi yang dimaksudkan dengan taukid di sini adalah khusus ya penekanan dengan kata-kata ya, penekanan dengan kata ya, bukan makna. Contohnya di sini adalah an-nafsu. Qala al-musannif rahimahullah taala bab at-taukid, bab tentang taukid. At-taukidu tabi'un lil mu'akkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. At-taukid ya, penguat itu pengikut, penguat itu pengikut ya yang diikutinya dalam i'rabnya, baik itu rafa', nasab dan khafdun ya, wa ta'rif juga ya. Jadi ma'rifahnya juga si taukid ini mengikuti keadaan si yang diikutinya. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin wa hiya, dan dengan lafaz-lafaz yang sudah diketahui ya. Seperti an-nafsu, al-ainu,
wa kullun ajma wa tawabi ajma'iha abta absar. Ini adalah lafaz-lafaz penguat yang mengikuti i'rab yang muakkad, yang dikuatkan. Contohnya adalah qama zaidun nafsu. Zaid telah berdiri dirinya, artinya dia sendiri. Qama zaid, dia berdiri, qama zaidun nafsu, artinya Zaid dirinya telah berdiri, seperti itu ya. Al-ainu ra'aitu wa ra'aitu al-qaum kullahum, ini contoh dari taukid kullun. Saya melihat kaum semuanya. Wa marartu bil qaumi ajma'in, dan saya berjalan dengan suatu kaum ajma'in semuanya. Asyarhu min al-asari billati tastakhdimuha al-arab fi kalamiha. Ya, penjelasannya, dia antara uslub-uslub yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam pembicaraan mereka, dalam obrolan mereka, adalah at-taukid, yaitu penekanan atau penguat. Li'izalati syak, tujuannya apa? Untuk menghilangkan keraguan. Wal-labasi, ketimpangan. Wal-ibham, ketidakjelasan. Wal-taqwiyatil ma'na alladhi yuriduhul mutakallim, dan untuk menguatkan makna atau yang dimaksudkan, yang diinginkan siapa? Mutakallim, yang berbicara. Wa tathbituhu fi dhihnil mukhatab, dan untuk melekatkan khobar atau ucapan itu di dhihni, di akal atau di pikiran yang lawan bicara kita. Li'anna kalam al-arab yahtamilu idha qulta, karena orang Arab li'anna kalam al-arab, karena perkataan orang-orang Arab yahtamil, artinya keadaannya bisa dipercaya atau tidak, seperti itu. Seperti dalam ilmu balaghah itu khobar dan insya. Khobar itu yahtamilu sidq wal kadhib, itu dalam balaghah. Artinya perkataan itu bisa mengandung kebohongan atau kejujuran, kebenaran ya. Idza qulta, jika kau mengatakan ja'a Zaidun, kalimat ja'a Zaidun inda kalamil Arab yahtamil, tergantung. Artinya bisa jadi ini perkataan bohong, bisa jadi ini benar ya. Ja'a Zaidun, datang Zaidun. Ayyakuna ja'a binafsihi wa huwa haqiqatun. Karena bisa jadi maksud dari ja'a Zaidun ini adalah hakikatnya datangnya si Zaid, artinya dirinya, jasadnya si Zaid datang, begitu kira-kira, tubuhnya si Zaid datang, seperti ja'a Syahrul ilal madrasah, datang Syahrul ke sekolah. Bisa jadi yang dimaksudkan oleh pembicaraan orang-orang Arab adalah nafsu, hakikatuhu, memang sejatinya dia datang. Aw yahtamilu ayyakuna ja'aka rasuluhu au kitabuhu au sadiquhu. Tetapi anggapan orang Arab bisa jadi datangnya Zaid ini maksudnya utusannya atau apa, atau sekretarisnya misalnya, atau temannya gitu, atau utusannya, seperti kira-kira atau suratnya pesannya, seperti itu. Fa idza qulta ja'a Zaidun nafsu, namun jika kau katakan ja'a Zaidun nafsu, datang Zaidun, dirinya datang, rafa'at al-ihtimal, maka kau telah mengangkat keraguan atau kebimbangan, kira-kira seperti itu. Ihtimal di sini kayak ketergantungan atau sesuatu yang menggantung, masih belum jelas . Maka jika kita katakan dengan taukid ja'a Zaidun nafsu, maka orang Arab akan
melekatkan di dalam zihin mereka, di dalam otak mereka, di dalam akal mereka, di dalam akar pikiran mereka, bahwasanya yang datang itu benar-benar si Zaid, memang dia gitu, memang dirinya yang datang. Wa tawkidu fi 'urfin nahwiyyin naw'an lafdhiyyun wa ma'nawiyyun. Dan taukid ya, di dalam pengertian nahwi ya, dia ada dua macam, lafdhiyun wa ma'nawiyyun. فأما التوكيد اللفظي فيكون بتكرار اللفظ الأول نحو قام زيد زيد. Jadi dalam pengertian atau definisi ulama nahu, bahwasanya taukid atau penguat ini itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama lafzi. Bagaimana itu lafzi? Adalah penguat atau taukid yang mengulang lafaz yang pertama. Jadi mengulang lafaz yang mau dikuatkan. Contohnya qama zaidun zaidun, inilah yang dimaksud dengan lafzi. Jadi adanya pengulangan dari kata yang mau dikuatkan. Paham insyaallah ya? Nah. Contohnya qama zaidun zaidun. Fa zaidun al-awwal fa'il wa tani taukidun lafdhiyun. Maka Zaid yang pertama itu sebagai fa'il marfu'u 'alamati raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira fi akhirihi. Wa tani at-taukidun taukidun lafdhiyun. Yang kedua adalah taukidun lafdhi. Ya, dari Zaidun al-awwal ya, Zaidun sebagai fa'il. Wa qawlu Nabi alaihi salatu wassalam as-salata as-salata. Fa as-salata al-ula maf'ulun bi li fi'lin mahdhub. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda as-salata as-salata. Naam. Ya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kalamnya bahwasannya beliau mengatakan as-salata as-salata ittaqwa fi ma malakat aymanukum. Nah, kalimat as-salah yang pertama ini sebagai maf'ulun bi li fi'lin mahdhufin ya. Artinya dia maf'ulun bi objek dengan kata kerja yang mahdhuf, yang tertutup atau terhapus ya, atau yang ditutupi. Wa thaniya taukidun lafdhiyun, dan yang kedua adalah taukid lafzi. Wa amma at-tawkidul ma'nawi fa yakunu bi alfadin makhsusatin dzakara minha al-musannif an-nafs wal-'ain wa kullan wa ajma' wa tawabi' wa ajma'. Wa amma at-tawkidul ma'nawi, sedangkan taukid yang ma'nawi adalah dengan menggunakan lafaz-lafaz yang khusus ya, yang sudah disebutkan oleh penulis ya, matan ala jurumiya. Contoh an-nafsa wal aina wa kullan wa ajma'a wa tawabi ajma'a ya. An-nafs contohnya ja'a zaidun nafsu, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya wa hadhihi al-alfaz yajib an tattasil bi dhamirin mutabiqin lil muakkad wa yustathna min dhalika ajma' wa tawabi'uhu wa tafsiluhu wa tafsilu dhalika kama yali. Lafaz-lafaz taukidul ma'nawi ini wajib ya, wajib memiliki
kesamaan domir dengan yang diikutinya atau yang dikuatkannya. Antatasila bidomirin mutabikin lil muakkadi. Artinya dia harus bersambung dengan domir yang sesuai dengan yang dia kuatkan. Contohnya mudzakkar dengan contohnya apa namanya? Muakkadnya itu mudzakkar. Contoh qama Zaidun. Zaidun mudzakkar, ya. Maka taukid, ya. Taukidnya harus bersambung dengan domir yang atau kata ganti yang sesuai dengan mudzakkar. Berarti hu, ya, bukan ha. Qama Zaidun nafsuhu. Dikecualikan wa yustathna min dalik. Dikecualikan ajma'u wa tawabi'u wa tafsiluhu dhalika ma yali. Nah, ini akan dijelaskan secara rinci. Yang pertama an-nafsu wal 'ainu. Nahu qama Zaidun nafsuhu, qama Zaidun 'ainuhu. Berarti kalau misalnya kita mengatakan dengan isim muannas, ya. Qamat Fatimatu nafsuha. Qamat Hafsatu, ya, nafsuha, seperti itu. Baik. Lalu contoh lainnya, ya, yang dikecualikan. Wa kullun wa ajma'un yu'akkadu bihima li'ihatati wasyumul. Nahu qawlihi ta'ala fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, wa kullun aw ajma'uni yu'akkadu, dikuatkan keduanya untuk apa? Untuk keseluruhan, ya. Untuk keseluruhan, untuk keumuman, ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah para malaikat seluruhnya, semuanya. Wa qad yu'ta ba'da ajma' bi tawabi'i hiya aqta' wa absa' wa abta'. Dan bisa diberikan, ya, setelah ajma', ya, bi tawabi'i dengan pengikut-pengikutnya. Wa hiya aqta', ya, wa absa' wa abta'. Li ziyadati taqwiyati tawkid. Artinya bisa jadi kita memasukkan, ya, setelah ajma' ini tawabi' semisal dengan ajma'. Contohnya, ya, ja'al qawmu ajma'un akhta'un absa'un abta'un, ya, memiliki arti yang serupa, yang mirip. Baik. Jadi contoh dari ja'al qaumu ajma'un aqta'un absa'un abta'un ini untuk melebihkan, ya. Untuk lebih menguatkan apa? Taukid, lebih menguatkan yang dikuatkan, ya. Ja'al qaumu ajma'un ingin dikuatkan. Ingin lebih dikuatkan lagi, maka ditambah aqta'un absa'un abta'un. Wa hukmu at-taukid annahu yuwafiqu matbu'ahu al-mu'akkad fi i'rabihi. Hukum taukid, ya, bahwa taukid ini harus, ya, yuwafiq, harus sama dengan yang diikutinya. Harus sama dengan yang diikutinya pada i'rab. Ya, marfu yang diikutinya marfu, yang dikuatkannya marfu, maka taukidnya juga harus marfu. Marfu bid dhamma, mansub bil fathah, atau majrur bil kasrah, seperti itu. Ya. Contohnya yang di awal sudah kita pelajari, ya, qama Zaidun nafsuhu. Ya, raaitul qauma kullahum. Qauma kullahum. Kulla ini adalah taukid, ya. Kulla jadi fathah dia. Kenapa? Karena dia mengikuti yang diikutinya, yang dikuatkannya itu al-qauma, raaitul qauma. Jadi hukum taukid ini adalah dia mengikuti
i'rab yang dikuatkannya. Nahu qawlihi ta'ala wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Maka dilihat ya, taukid di sini adalah kulluhu. Posisinya ya, posisinya dia sebagai taukid ya, dia marfu' bid dhamma, sebagaimana yang dikuatkannya juga marfu' bid dhamma. Wa qawlihi innal amra kulluhu lillah. Wa qawlihi wa tu'minuna bil kitabi kullih. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Baik. Al-i'rab. Ini antum bisa baca ya. Al-i'rab. I'rab dari apa? Dari pelajaran taukid ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal fa harfu 'athf. Sajada fi'lun madhi mabniun 'ala fath. Al-malaika fa'il marfu' wa lam tarfi'i ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhirih. Kulluhum taukid ma'nawi. Marfu' wa 'ala tarfi'i ad-dhamma wal ha' dhamirun fi mahalli jar mudhafun ilayhi. Kulluhum kull ya, taukidun ma'nawi. Karena tadi dijelaskan bahwasanya taukid itu ada dua dalam nahwiin, pada nahwiin lafzi sama ma'nawi. Lafzi yang dia itu mengikuti menguatkan kata yang serupa dengan yang dikuatkannya. Qama zaidun zaidun. Adapun taukidul ma'nawi dia dengan lafaz-lafaz yang khusus. Salah satu contohnya adalah pada jumlah mufidah, pada ayat ayat Quran ini. Kulluhum taukidun ma'nawi. Bagaimana posisi i'rabnya? Pasti dia marfu' karena dia mengikuti yang dikuatkannya. Wa 'alamatu raf'iha dhamma wal ha hum dhamirun ya. Kata ganti ya. Kata ganti dari malaika ya. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kenapa dia hum di sini posisinya sebagai i'rabnya dia majrur karena dia mudhafun ilaihi. Ajma'un ya. Ini menguatkan maka dia sama posisi i'rabnya. Dia taukid atsani ya, taukidu taukid sanin marfu' wa 'alamat raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhamma ya, waw ya. Dia tidak ada dhamma seperti sebagaimana kulluhum ya. Namun dia digantikan sebagai wa 'alamah wa 'alamat raf'ihi al-wa niyabatan 'anil dhamma, artinya sebagai pengganti dhamma. Li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkar salim, karena bentuknya jamak mudzakkar salim. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ilaihi ila harfi jar wal ha dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli jar, pasti karena setelah ila itu pasti dia majrur bi harfil jar wal jar wal majrur muta'allaqani bil fi'li ya. Wal jar wal majrur wa ilaihi muta'alliqani, artinya berhubungan dengan fi'il, dengan kata kerja. Yurja'u fi'lun mudhari'un ya mughayyiru as-sighah marfu'an wa 'alamat raf'ihi ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhirih. Yurja'u dia pasti fi'il mudhari', fi'il mudhari' ya, mughayyiru as-sighah ya, yang sighahnya berubah. Berarti dia apa? Majhul ya. Fi'il majhul. Al-amru na'ibun na'ibu fa'il. Na'ibu fa'il ya. Artinya posisinya ini sebagai apa? Yang mewakili fa'il. Marfu'un 'alamat raf'i ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Ya, karena yurja' di sini fi'il majhul. Kulluhu taukidun ma'nawin marfu' 'alamat raf'i ad-dhamma adh-dhahira wa huwa mudhafun. Wal ha'u dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jar mudhafun ilayhi, sama seperti kulluhu. Afwan, sama seperti kulluhum. Yang ketiga, innal amra kulluhu lillah. Inna harfu taukid yansabul isma wa yarfa al khabar. Ini sudah kita pelajari ya. Al amru ismun ya, al amru ismu inna ya, karena inna ini ya ada hukum khususnya seperti kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Al amru ismun ismu inna
mansubun ala matunasbihi al-fatha al-zahir ala akhiri. Kullahu taukidun ma'nawin mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia mengikuti yang dikuatkannya. Wa ala matunasbihi al-fatha al-zahir wa mudhafun. Walha dhamir muttasil mabadiin ala dhamir bi mahalli jar mudhafun ilaih. Lillahi jar majrur muta'alliqan bi mahdhufin khabar inna. Jadi lillah ini jarul majrur yang berhubungan dengan khabar inna yang tertutupi atau yang terhapus atau yang dihilangkan. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Wa tu'minuna bil kitabi kulli artinya tu'minun fi'lun mudhari'un marfu'un 'alamat rafhi thubutun nun. Ya. Wa tu'minuna. Jadi bukan wawnya yang alamanya tapi thubutun nun. Wa wawul jama'ah fi mahalli raf'in mad wa raf'i fa'il. Dan mana dia sebagai fa'il? Yaitu wawul jama'ahnya lah sebagai fa'il fi mahalli raf'a. Bil kitab alba harfu jar yujar ism alladhi ba'dah. Al kitab ism majrur bil ba wa alamat jarhi al kasrah. Jelas sekali. Kullihi. Kenapa dia kullihi? Karena dia mengikuti isim yang dikuatkannya. Kebetulan isim yang dikuatkannya itu majrur bil kasrah. Karena ada apa? Karena ada amil, ya. Karena ada sesuatu yang memerintahkannya untuk kasrah. Kullu kullihi taukidun ma'nawin majrur wa alamatu jarhi ala kasrah zahira wa huwa mudafun wal ha mudafun ilaihi, ya. Dhamir muttasil mabniun 'ala al-kasri fi mahalli jar. Gampang sekali pelajaran kita hari ini. Dan ana harap antum mengerjakan soal di halaman ke-132 ini, ya, tamarin, ya. Bukan permen tamarin, ya. Ini latihan-latihan. Kalau permen enak, kalau latihan gimana? Enak atau tidak, ya? Da khattan tahta tawkid fil ayati tariyah. Letakkan garis bawah, ya, di bawah apa? Di bawah taukid di dalam ayat ini. Gampang sekali, ya. Contohnya wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka kullaha ini digaris bawahi karena dia tahu taukid. Iqbit kalimat kull dhabtan sahihan fil amthilah at-taliyah. Ini harus antum kasih harokat, ya. Artinya dhabtan ini buat harokat yang benar, yang tepat. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kalimat yang ada di bawah ini. Dan yang ketiga, a'rif ma tahtaha khat fi hadzal bait. Ya, coba antum i'rabkan yang di garis bawah ini saja. Baik, insyaallah sampai di sini pelajaran nahwu kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.